Dear faithful devotees, brothers and sisters in the Dhamma, today we are going to start Upanishad Paccaya. Before we start our lessons, pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay. About Upanishad Paccaya, strong dependence condition. There are very wide meaning according to this Paccaya. First of all, briefly, you have to know what is the Nishaya and what is the Upanishaya. This is not like the normal dependence in dependence condition. Actually, we already study about Nishaya Paccaya in the last week. But this one also dependence for condition, but not like this Paccaya. For here, the conditioning state are related to the conditioned state by dependence with is strong and powerful. Therefore, it is known as strong dependence condition. Upanishad Paccaya. Hari ini Bante akan melanjutkan ke Upanishad Paccaya. Jadi untuk Upanishad Paccaya ini penjelasannya sangat, artinya itu sangat luas. Jadi secara singkat, kita juga pertama-tama harus tahu perbedaan dari Nishaya Paccaya dan Upanishad Paccaya. Untuk Nishaya Paccaya itu sudah dijelaskan pada Sabtu yang lalu. Kemudian Upanishad Paccaya ini dia juga kondisi kebergantungan, tetapi dia tidak sama persis seperti yang Nishaya Paccaya, jadi ada yang berbeda. Nah, kita lihat dari definisi ini, dari Nishaya Paccaya atau kondisi ketergantungan di situ, di sini kondisi yang berhubungan dengan si paccaya utamanya dengan akibatnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat dan bertenaga. Jadi, oleh karenanya ini dikenal sebagai kondisi ketergantungan yang kuat atau upanishaya. Jadi, maksudnya di upanishaya ini kondisinya itu bergantung dengan sangat kuat, berbeda dengan nishaya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. How we understand this paccaya with example? This condition is like the rain on which trees depend for their growth and beans for their well-being. Here, the trees and beans depend greatly on the rain. Similarly, in strong dependence condition, the condition state depend strong on the condition state. Okay? Perumpamaannya, kondisi upanishaya ini diibaratkan seperti pepohonan itu bergantung kepada hujan agar bisa tumbuh. Begitu juga makhluk-makhluk bergantung pada hujan untuk kesejahteraannya. Jadi tidak bisa tanpa hujan, jadi sangat bergantung kepada hujan. Maka di sini pepohonan dan makhluk-makhluk sangat bergantung kepada hujan. Sama halnya, di dalam kondisi kebergantungan yang kuat atau upanishaya ini, si Pacayu panadama, si akibat atau dhamma yang terkondisi itu sangat bergantung kepada si pengkondisi atau pacaya dhamma. What is the difference between Nishaya and Upanishad Paccaya? How we understand? The difference, the condition where dependence is primary for the condition state is strong dependence condition. And the condition where dependence is necessary only at the time for the same condition state to arise is dependence condition. This is a brief explanation.
The following illustration is provided for the better understanding. Okay. For obtaining cooked rice, there must first of all be rice. So paddy seeds, a plot of land, and rain are the primary things to produce rice. This is primary dependence. But once rice is obtained, it is only necessary to depend on the cooking pot. Fill fire, water, and the cook to get cooked rice. This is an ordinary dependence. In the similar way, eye consciousness, a resultant consciousness that arises in a being's continuity is primary dependence on past karma, which is therefore a strong dependence, Upanishad conditions state. But for the actual arising of eye consciousness, it is necessary dependent on the eye base at the time, and which therefore is a dependent conditions state. Okay, the now you try to understand what is the difference between Nissaya and Upanishaya. Nissaya is the at time, the present moment, but Upanishaya is just like a past karma. According to the example, now the eye consciousness is one of the resultant consciousness. What is the base in the present is eye base. This is a Nissaya. But this is the resultant mind arises because of the previous karma. That one is Upanishad. This way you have to understand. Apa perbedaan antara kondisi nisaya atau kebergantungan dan kondisi kebergantungan yang kuat atau Upanishaya? Kondisi di mana ketergantungannya merupakan hal yang utama bagi si akibat. Saya bilang si akibat aja ya, kalau dibilang dalam terkondisi terlalu ribet bahasanya. Jadi kondisi di mana ketergantungan merupakan hal utama bagi si akibat, dia sangat bergantung gitu ya, bagi si akibat untuk bisa muncul, ini disebut sebagai kondisi ketergantungan yang kuat atau Upanishaya. Kemudian, kondisi di mana ketergantungan yang dibutuhkan hanya pada satu waktu bagi si akibat, akibat yang sama nih, untuk dapat muncul, ini disebut kondisi ketergantungan atau nisaya. Jadi ini adalah penjelasan secara singkatnya. Jadi contoh ilustrasi berikut ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik, lebih mudah dimengerti. Misalnya untuk mendapatkan nasi, maka pertama-tama harus ada beras. Jadi beras itu diperoleh, sangat diperlukan untuk menghasilkan beras itu pertama bibitnya, kemudian sepetak tanah dan hujan. Jadi ini merupakan hal utama mendasar untuk dapat menghasilkan padi. Nah, ini adalah kondisi kebergantungan yang kuat. Jadi kebergantungan yang utama, yang mendasar. Tetapi untuk mendapatkan nasi, kalau sudah ada berasnya, hanya perlu memasak. Jadi pada saat itu hanya tinggal dimasak. Jadi butuh pot, butuh misalnya bahan bakar, api, air, dan proses memasak untuk bisa mendapatkan nasi. Ini adalah kebergantungan yang biasa atau nisaya. Dengan cara yang sama, kesadaran mata. Jadi kesadaran mata ini merupakan wipaka, hasil ya, kesadaran hasil. Dia itu muncul pada suatu makhluk, pada suatu kelangsungan, arus kesadaran dari suatu makhluk itu utamanya karena bergantung kepada karma masa lampau. Oleh karenanya, dia merupakan kondisi ketergantungan yang kuat. Jadi karma masa lampaunya itu merupakan kondisi yang kuat. Jadi Upanishaya. Tetapi, si kesadaran mata ini, saat ini untuk dia muncul, Sabtu lalu kita sudah belajar dia butuh landasan mata. Nah, pada saat itu dia bergantung kepada landasan mata untuk muncul. Nah, pada saat ini adalah kondisi ketergantungan saja yang biasa atau nisaya. Maka kita sekarang bisa mengerti bahwasannya apa perbedaan nisaya dan upanisaya. Jadi kalau nisaya itu adalah kondisi ketergantungan yang biasa pada saat ini untuk dia muncul bagi si akibat.
Sedangkan Upanisaya ini seperti dalam contoh, dia adalah kama masa lampau. Jadi sangat bergantung kepada kama masa lampau untuk munculnya si akibat. Yaitu contohnya kesadaran mata ini. Jadi kesadaran matanya untuk dia bisa muncul, dia sangat butuh kama masa lampau. Nah, pada saat dia muncul, dia butuh landasan. Landasan saat ini adalah misalnya landasan mata, ini kebergantungan yang biasa atau nisaya. Oke, okay, now you understand? What is the difference between Upanishad and Nisaya? With the example? I ask the audience, Bante. Yes. Better okay, ask. Teman-teman, Bante mulai hari ini akan kita minta Bante untuk lebih banyak bertanya ke teman-teman biar nggak ketinggalan, mungkin kadang bingung. Jadi setiap ada satu sesi penjelasan, Bante mau bertanya apakah teman-teman mengerti. Kalau nggak mengerti, boleh tunjuk tangan gitu ya. Jadi nggak nanti maju-maju-maju, rupanya nggak ngerti gitu. Sekarang Bante tanya apakah teman-teman mengerti. Kalau nggak ada yang komen, dianggap mengerti nih. Kalau enggak boleh ketik ya, pakai enggak tunjuk tangan juga bisa pakai ketik di message-nya ke co-host kita. Yeah, this is a brief explanation, but later when you are going to get the wide meaning of the Upanishad Paccaya, at that time also you can understand clearly what is the difference between Upanishad and Nisaya. Actually, Nisaya Paccaya is the condition is the present moment. We can see the condition, but Upanishad Paccaya's condition we cannot see something in the present moment, in the past. The example now nowadays the coronavirus, no, quite serious, but sometime the in the present reason. Now we can find this because of this one, because of this reason, because of this reason appear the coronavirus. But it is our karma vipaka period. When we are seeing the present condition, it is the nissaya paccaya. But when you are finding the what is the real reason, this is a past our akusala karma. This is a result. This is a time to giving the result for us. That's why now this is condition is Upanishad Paccaya. Okay, this way you have to understand what is the difference between Nisaya and Upanishad. Upanishad actually there are lot of explanation according to the Buddha's teaching and some of the commentary and some of the Pathana, the place, the Pathana book. Actually, there are three kind of Upanishad Paccaya. We will explain later. Jadi sekarang kita mengerti secara singkat. Nanti kita akan mengerti pengertian yang lebih luas dari Upanishad Paccaya ini. Nantinya kita akan lebih mengerti perbedaan antara Upanishad Paccaya dan Nisaya Paccaya. Jadi untuk Nisaya Paccaya itu lebih ke momen saat ini. Sedangkan untuk Upanishad Paccaya itu luas sekali dan kita tidak melihatnya di momen saat ini. Dia merupakan pengkondisi yang bisa di masa lampau. Saat ini kita sedang ada masalah COVID ya, virus COVID. Nah ini masalah yang serius. Nah, ketika kita melihat saat ini, mungkin kita lihat, oh karena ketemu ini dia kena gitu ya. Karena saya ketemu orang yang pernah kena COVID, jadi terinfeksi COVID. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, ini adalah periode ketika kita menerima karma wipaka kita. Karma buruk kita berbuah. Jadi ketika kita melihat pada kondisi saat ini, yang menyebabkan kita terkena COVID, misalnya kita kontak dengan si penderita, itu adalah nisaya paccaya. Tetapi ketika kita menemukan, mencari alasan utama, kenapa kita kena COVID, sebenarnya ini adalah akibat dari karma buruk kita di masa lampau, yang saat ini memberikan akibat bagi kita. Nah, ini adalah Upanishad Paccaya. Dengan cara seperti ini, kita mengerti perbedaan antara Nisaya dan Upanishad Paccaya. Untuk Upanishad Paccaya, penjelasannya banyak,
dari penjelasan yang diajarkan Sang Buddha, dari kita komentar juga dari buku Patana. Jadi sekarang kita akan belajar 3 jenis Upanisaya Paccaya. Yeah. There are 3 kinds of strong dependence condition. What are the 3? Arammanupa Nissaya, object strong dependence. Anantarupa Nissaya, proximity strong dependence. Pakatupa Nissaya, natural strong dependence. Actually, Arammanupa Nissaya similar to Aramana Adhipati, under the Adhipati Paccha, we already studied before. Anantarupa Nissaya similar to Anantara Paccha, we already studied before. Okay, but anyway, important is a Pakatupa Nissaya, natural strong dependence. But anyway, we can get the meaning of 3 type of Upanisaya Paccha. Jadi ada 3 jenis Upanisaya Paccaya. Itu yang pertama adalah Arammanupa Nissaya, itu sama dengan Aramana Adhipati. Kemudian ada Anantarupa Nissaya, itu sama dengan yang Anantara, nanti akan lebih jelas. Kemudian yang Pakatupa Nissaya, ini kepergantungan yang kuat secara alami. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeah. Now what is the Arammanupa Nissaya, object strong dependence, the definition, the condition where a condition is state as an object which is not of the ordinary type but is very desirable and pleasing, relates by causing the subjective mental state, the conditioned state, which are strongly dependent on it to arise, is known as object strong dependence condition. Now we know about the sometime when we are seeing the color object or sound or whatever we are done the good thing, they when they are the good very pleasing, so but anyway, the when we are, if you can reflect again and again, this is we call Arammanadhipati Paccaya. But this is the same way Arammanupa Nissaya. But anyway, you can understand according to this note. Definisinya. Yang pertama adalah Arammanupa Nissaya, kepergantungan yang kuat pada objek. Kondisi di mana suatu pengkondisi atau paccaya dhamma merupakan objek yang sangat diinginkan, jadi bukan objek yang biasa, objek yang sangat menyenangkan, sangat diinginkan, sehingga dia memunculkan, menyebabkan munculnya keadaan batin yang sangat tergantung pada objek tersebut. Ini disebut sebagai kondisi kebergantungan yang kuat pada objek atau Arammanupa Nissaya Paccaya. Seperti kita ketahui, misalnya kita melihat sesuatu objek warna atau suara dan sebagainya yang sangat bagus atau yang sangat menyenangkan, sehingga kita selalu memikirkannya lagi dan lagi. Nah, ini objek ini yang menyebabkan kita sangat tertarik, sangat selalu memikirkannya lagi dan lagi. Ini adalah Arammanadhipati dan sama juga dengan Arammanupa Nissaya. Anyway, difference from object predominance. How we understand the different, there is very slight difference. How we understand about the Arammanupa Nissaya, object strong dependence, is the same as object predominance, Arammanadhipati, with respect to the state involved, but there is a slight difference in the forces by which they are related. The force which attract and governs the subjective conditions, state of mentality that are consonant, so that they cannot refrain from taking the object as the conditioned state, is the object predominant force. But the force where the arising of subjective conditions state of mentality depends strongly on the object as the conditioned state, is the object strong dependence force.
So this way you have to understand. Perbedaan antara bedanya dengan aramana dipati itu berhubungan dengan dhamma yang terlibat kebergantungan yang kuat pada objek atau aramana upanisaya adalah sama sebenarnya dengan aramana dipati atau kondisi keunggulan objek, tetapi ada sedikit perbedaan di dalam cara, di dalam kekuatan yang menyebabkan hubungan ini. Jadi ada dua kondisi di sini, kekuatan yang menarik dan memerintah suatu dhamma, suatu akibat gitu ya. Akibat aja saya bilang, kekuatan yang menarik dan memerintah suatu akibat, akibatnya berupa mentalitas atau batin yang berhubungan dengannya sehingga mereka tidak bisa menahan diri untuk mengambilnya sebagai objek. Jadi dikatakan ini dhamma pengkondisi gitu ya. Maka ini merupakan kekuatan keunggulan objek aramana dipati. Aramana dipati pacaya sati. Jadi karena objeknya itu, si batin itu tidak bisa menolak untuk melihatnya gitu ya, untuk tertarik kepadanya. Nah, tetapi kekuatan ketika di mana kemunculan dari dhamma terkondisi atau si akibat yang berupa mentalitas juga, itu dia sangat bergantung kepada objek sebagai pengkondisi. Jadi sama-sama ini pengkondisinya sama, tetapi ketika dia muncul sangat bergantung kepada si objek, ini disebut sebagai aramanupa nisaya pacaya sati atau kekuatan ketergantungan pada objek. Anantarupa nisaya, proximity is strong dependence. What is the definition? The conditions where a mental state as the condition state related by causing the mental state, the conditioned state, which is strongly dependent on it to arise, is known as proximity strong dependence condition. Different from proximity, a proximity strong dependent is the same as proximity condition, anantara paccaya, anantara upanisaya same to anantara paccaya. But with respect to the state involved, but there is a slight difference in the forces by which they are related. The force which causes the subsequent conditions state of mentality to arise immediately after the ceasing of the preceding state, the conditioning state is known as proximity force, anantara paccaya sati. But the force which causes the subsequent conditions state of mentality to arise because they are strongly dependent on the ceasing of the preceding state, the conditioning state, is known as proximity strong dependence force. But they have a little bit different, they have slightly different meaning. But anyway, they are same. Paramatta and ultimate reality and everything same. Okay? Okay. Sekarang kita lihat yang jenis kedua dari upanisaya pacaya, yaitu ananta rupa nisaya, ketergantungan yang kuat pada rangkaian. Kita lihat definisinya, kondisi di mana suatu keadaan batin sebagai pengkondisi berhubungan dengan cara menyebabkan munculnya keadaan batin yang lain sebagai akibat yang sangat bergantung pada si pengkondisi. Jadi si akibat muncul sangat bergantung kepada si kondisi pada satu rangkaian, ini dikenal sebagai kondisi ketergantungan yang kuat pada rangkaian atau ananta rupa nisaya. Jadi apa perbedaannya dengan kondisi kedekatan atau rangkaian atau kondisi anantara? Berhubungan dengan dhamma yang terlibat, ketergantungan yang kuat dalam rangkaian atau ananta rupa nisaya adalah sama dengan kondisi kedekatan atau rangkaian. Jadi dia sama dengan anantara atau samanantara gitu ya, anantara. Tetapi ada sedikit perbedaan di dalam kekuatan, di dalam cara menyebabkan yang menyebabkan hubungan mereka. Kekuatan yang menyebabkan akibat yang berikutnya, jadi dhamma yang berikutnya yang merupakan mentalitas, jadi kita bicara tentang kesadaran ini ya, dan faktor mental, jadi kekuatan yang menyebabkan si akibat, itu untuk muncul segera setelah padamnya dhamma yang sebelumnya, atau kesadaran yang sebelumnya, ini dikenal sebagai anantara paccaya sati, atau kekuatan kedekatan rangkaian. Jadi karena
si nama sebelumnya padam, muncul nama berikutnya, ini Anantara Pacaya Sati. Tetapi kekuatan yang menyebabkan si akibat yang berikutnya itu untuk muncul karena mereka sangat bergantung kepada padamnya dhamma yang sebelumnya atau satu kesadaran yang sebelumnya, berarti si pengkondisi ini sebagai kekuatan kebergantungan yang kuat pada rangkaian atau anantara rupa, ananta rupa misaya pacaya sati. Jadi sebenarnya mereka itu sama, hampir sama, perbedaannya sedikit saja. Jadi semua sama-sama para mata yang terlibat di dalamnya sama. Oke. Okay. Now about Pakatupa Nisaya, natural strong dependence. But the definition, according to the commentary, they give the two definitions. Pakato Upanisayo, Pakato Upanisayo, this is the first one. Pakatiya Yeva Va Upanisayo, Pakato Upanisayo, this is the second one. What is the meaning of the first one? Pakata means done properly. Here the conditions where a conditioning state related by causing the conditioning state which are strongly dependent on it to arise because it was done properly is known as natural strong dependence. Pakatopanissi. It is said to be done properly when at the proper time it is certain to produce result from causes such as a greed or faith, loba or sadda, brought about in one's internal continuity or person associated with food eaten or lodging place is external continuity. Okay, this is the brief meaning of the first sentence. Sekarang jenis ketiga dari upanisaya pacaya yaitu pakat upanisaya, yaitu ketergantungan yang kuat secara alami. Definisinya, kita penjelas makna atau kita komentar itu memberikan dua definisi. Yang pertama itu yang seperti tampak yaitu pakato upanisayo, pakato upanisaya. Pakata itu berarti dilakukan dengan benar, dengan yang sesuai. Di sini kondisi di mana suatu kondisi berhubungan dengan cara menyebabkan munculnya akibat itu dengan cara sangat bergantung kepada si pengkondisi karena telah dilakukan dengan benar. Si pengkondisi itu telah dilakukan dengan benar sehingga menyebabkan si akibat muncul sangat bergantung padanya. Nah, ini maksudnya. Sehingga ini dikenal sebagai kondisi ketergantungan yang kuat secara alami atau pakatupa nisaya. Dikatakan telah dilakukan dengan benar adalah ketika pada waktu yang sesuai ia akan menghasilkan akibat-akibat dari sebab-sebab. Contohnya, ketamakan, loba, ataupun keyakinan, sadda, yang dibawa di dalam kelangsungan internal seseorang. Dia nantinya akan menghasilkan akibat, gitu ya. Karena tamak, dia melakukan apa, gitu misalnya. Atau karena sadda, dia melakukan apa. Kemudian, ada sebab-sebab yang lain. Orang yang berasosiasi dengannya, artinya bergaul dengan siapa, sehingga dia menjadi bagaimana, gitu. Atau makanan yang dimakan menyebabkan seseorang menjadi bagaimana, ataupun tempat tinggal menyebabkan di dalam kelangsungan eksternal, itu bukan di dalam tubuh ya, dengan tempat tinggal juga menyebabkan seseorang melakukan kusala atau akusala, gitu. Jadi ini adalah penjelasan dari jenis yang pertama. Okay, there about the second. Pakati means naturally. Here the condition where a condition state related by causing the condition state which are strong dependence on it to arise naturally is known as natural strong dependence condition. It is said to occur naturally when the cause is naturally strongly dependent originally by itself without mixing without the assistance of either object strong dependence or proximity strong dependence, the other two kind of strong dependent conditions. Okay, this is a mean. But okay. Jenis yang kedua dari pakatupanisaya, ini penjelasannya, definisinya sebenarnya hampir sama, tapi dibagi dua definisi. Yang kedua itu pakati. Yang pertama tadi kan pakata, gitu ya, pakati. Artinya itu secara alami.
di sini kondisi di mana dhamma pengkondisi berhubungan dengan menyebabkan akibat muncul dengan sangat bergantung padanya, ini secara alami gitu ya, maka ini dikenal sebagai kondisi ketergantungan yang kuat secara alami atau pakatupanisaya. Jadi sama, pakatupanisaya itu secara alami. Dikatakan terjadi secara alami ketika sebab secara alami dengan sendirinya menjadi ketergantungan yang kuat bagi si akibat untuk muncul tanpa harus campur tangan atau bantuan dari misalnya yang ketergantungan yang kuat pada objek atau araman panisaya ataupun bantuan dari anantarupanisaya tadi ya, yang kondisi kebergantungan yang kuat pada rangkaian. Jadi tanpa bantuan mereka itu sudah otomatis si pengkondisi itu menjadi kebergantungan yang kuat bagi si akibat untuk bisa muncul secara alami. There are three kind of natural stone dependence. There are three kind because it is unmixed or mixed with one of the other two kind of strong dependence panisaya condition. Now A, pakatupanisaya, the natural strong dependence on its own, not mixed with and does not need the assistance of the other two kind of strong dependence condition. For instance, a person has to have faith first so that based on it, he will perform the good deeds subsequently. Faith does not possess object and proximity conditions. And such conditions are not at all necessary since faith, by its nature and of its own accord, it's a very strong cause for the good deeds performed later. By the strong dependence of faith, offer the offering, undertakes the precepts, and the investigate the, okay, but anyway, so the now the faith is a pakatupan is a condition. Because of the faith, we are respecting Buddha, we are listening Dhamma, we are offering dana, and we are offering flowers and incense sticks, and we are practicing meditation, and we are always supporting for the Sangha, for the Sasana, because everything happening because of our faith. Faith is, Saddha is a condition. Saddha is not become the object of proximity condition. No? That's why, according this way, please understand the one first way about the pakatupanisaya. Sekarang kita lihat untuk pakatupanisaya ini ada tiga jenis ketergantungan yang kuat secara alami. Yang pertama ini adalah pakatupanisaya, yaitu ketergantungan yang kuat secara alami dengan sendirinya. Jadi dia tidak dibantu, tidak bergabung, tidak dicampur. Ya, di sini dia tidak dicampur, tidak bergabung atau tidak memerlukan bantuan dari dua jenis kondisi kebergantungan yang lain. Jadi tadi kan ada tiga, yang aramana, yang kemudian anantara, sama yang pakatupa gitu ya. Jadi yang pakatupa di saya ini dia nggak perlu bantuan yang dua bantuan yang lain. Contohnya, seseorang yang seharusnya memiliki keyakinan terlebih dahulu, setelah dia punya sadda, maka dia akan bertindak berlandaskan pada keyakinan itu. Jadi ini secara alami berlandaskan kepada sadda, dia akan bertindak. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan bajik yang berikutnya. Jadi berlandaskan pada sadda itu. Keyakinan tidak memiliki kondisi objek. Jadi dia bukan objek. Kemudian dia juga tidak termasuk dalam kondisi rangkaian ya gitu ya, anantara. Maka dua kondisi ini tidak diperlukan sama sekali. Karena dengan keyakinan, dengan sadda, dengan sifat alaminya, maka dengan sendirinya dia merupakan sebab yang sangat kuat untuk seseorang melakukan perbuatan-perbuatan bajik yang dilakukan berikutnya. Jadi dengan bergantung ketergantungan yang kuat pada sabda atau keyakinan, seseorang melakukan dana atau pemberian, menjalankan latihan moralitas,
Tadi Bante tambah lagi gitu ya, misalnya mendengarkan dhamma, berdana, misalnya dana bunga, persembahan dupa, meditasi, mensupport sangga, mensupport sasana, semuanya ini berlandaskan bergantung dengan kuat kepada sadda atau keyakinan. Maka sadda di sini adalah pengkondisi. Jadi dia tidak berhubungan dengan objek, dia bukanlah objek dan dia bukan tidak ada hubungan dengan anantara dalam rangkaian. Ini yang cara yang pertama yang kita mengerti dari Pakat Upanisaya. Okay. But the second way about Pakat Upanisaya, mixed with object is strong dependence condition. The Pakat Upanisaya mixed together with Aramana, Aramana Upanisaya. Number third, the C. But the Pakat Upanisaya mixed with proximity is strong dependence condition. For example, when the path is related to fruition, magga related to phala. So natural strong dependence, which is naturally strong by itself, becomes much stronger when it is assisted by another kind of strong dependence conditions mixed with it. Okay, this way you have to understand that there are three types of Pakatopa Nisse also. Do you understand? Okay. Sekarang jenis yang kedua, si Pakatopa Nisse ini dibantu atau bercampur dengan Aramanupa Nisse. Jadi kondisi kebergantung yang kuat secara alami atau Pakatopa Nisse digabung atau dicampur, dibantu dengan kondisi ketergantungan yang kuat pada objek atau Aramanupa Nisse. Nanti di contoh-contohnya di bawah ada ya dari kondisi-kondisinya. Sekarang yang ketiga, jenis yang ketiga adalah si Pakat Upanisaya. Ini dia bercampur atau dibantu dengan kondisi ketergantungan yang kuat pada rangkaian atau ananta rupa nisaya. Contohnya ketika maga itu berhubungan dengan phala. Jadi secara alami maga menyebabkan phala, itu Pakat Upanisaya. Sedangkan secara anantara memang setelah padamnya maga, maka dia merupakan pengkondisi yang kuat untuk munculnya phala. Jadi secara kondisi kebergantungan yang kuat secara alami atau Pakat Upanisaya itu memang secara alami itu kuat dengan sendirinya. Kemudian dia akan menjadi lebih kuat ketika dia dibantu oleh kondisi kebergantungan yang kuat yang lain, misalnya oleh si Aramanupanisaya ataupun si Anantarupanisaya. Jadi kita sudah mengerti ada tiga jenis Pakat Upanisaya. Oke, okay, understand? Teman-teman mengerti? Kalau nggak mengerti, boleh diketik langsung ya. Jadi nanti kita bisa aware gitu. Nanti I ask them to type if they don't understand. Oke. Okay. But actually, practically, we can understand about the Pakat Upanisaya the first way. Now, example, no? Now, you are also, all of you, doing some Buddhist activities. You are organizing some meditation program or whatever, good things. But anyway, sometime, some of the people, they have a strong support for the sasana when they have a strong faith. But after damage the faith, no more supporting. Cannot see, even though cannot see also. That's why the Pakat Upanisaya more very, very important condition to support for the sasana, to develop our mind and develop our practice also. There's a according to faith, because of the faith, because of the energy, so that we can do many things. This is a Pakat Upanisaya. Okay. Jadi secara prakteknya Pakat Upanisaya itu bisa dimengerti, misalnya kita melakukan banyak aktivitas-aktivitas dhamma, misalnya kita bermeditasi, menjalankan program-program meditasi dan sebagainya. Ini bisa dilakukan karena kita itu mempunyai keyakinan yang kuat. Jadi beberapa orang itu dengan keyakinan yang sangat kuat, maka mereka melakukan aktivitas-aktivitas dhamma dan sangat
mensupport dengan kuat kepada sasana. Tetapi ketika keyakinannya itu hancur karena tiba-tiba dia nggak menjadi jadi nggak yakin, jadi kegiatan mensupportnya itu juga jadi hilang. Bahkan kita nggak bisa melihat dia lagi, udah nggak muncul di mana-mana gitu ya, hilang keyakinannya. Nah ini adalah pakatupa nisaya, artinya biar si keyakinan ini menjadi sangat-sangat penting untuk bisa memunculkan tindakan-tindakan kusala, untuk mendukung sasana, untuk mengembangkan batin, untuk mengembangkan latihan kita. Semuanya bergantung kepada keyakinan. Keyakinan ini merupakan energi untuk bisa melakukan, untuk kita bisa melakukan banyak hal. Jadi ini adalah pakatupa nisaya atau pengkondisi yang sangat kuat. Okay, now the one more thing, why we put the meaning strong condition state about the Upanishad Paccaya. The strong is Balava, Paccaya Dhamma is a condition state. Upa of Upanishad, a Pali term for the condition, means strong and powerful. And therefore, the term strong is at for the conditioned state. The power of dependence on the conditioned state for the arising of the conditioned state is not of the normal kind, but very strong, balava. And that's why the conditioned state are said to be so. For example, when karma is performed, it may be of two kinds, sometimes balava, sometimes dubbala. How we understand? Which is so strong that is cannot be interfered with by another karma. This is a strong karma. Which can be interfered with and become ineffectual by another karma. This is a weak balava karma. Is in strong dependence condition. For the former kind of strong karma must be taken. Okay. Now please understand about that also. Sekarang, kenapa kita meletakkan artinya pengkondisi yang kuat? Jadi di sini dikatakan balawa itu kuat sebagai pengkondisi atau paccaya dhamma. Upa dari kata upanisaya, istilah Pali untuk kondisi ini berarti kuat ya, dan berkuasa gitu, sangat powerful. Dan oleh karenanya istilah kuat ini ditambahkan pada pengkondisi ini. Jadi yang nisaya itu ditambah upa karena yang sangat kuat. Kekuatan kepergantungan pada si pengkondisi untuk kemunculan dari si akibat, yaitu kesadaran dan faktor-faktor mental, ini bukanlah jenis yang biasa, tetapi kekuatannya itu sangat kuat, jadi balawa, balawa gitu ya, dan itulah mengapa si pengkondisi dikatakan pengkondisi ketergantungan yang kuat. Sebagai contoh, ketika kama dilakukan, itu ada dua jenis. Yang pertama, kama itu sangat kuat sehingga nggak bisa diinterupsi, nggak bisa diganggu oleh kama yang lain. Ini adalah kama yang kuat atau balawa. Sedangkan ada kama yang tidak kuat atau yang lemah disebut dubbala, di mana kama ini bisa diintervensi, bisa diganggu oleh kama yang lain sehingga menyebabkan kama ini menjadi tidak efektif. Ya karena diganggu oleh kama lain dia menjadi tidak efektif. Jadi dia tidak kuat, jadi disebut dubbala. Nah, berhubungan dengan upanisaya paccaya, jenis yang pertamalah yang sesuai. Jadi, yang kama yang kuat yang diambil sebagai contoh untuk ini, yang cocok untuk upanisaya paccaya. Okay, you understand the, about the between strong and weak? Same way, good example about the coronavirus, no? After infect the corona, virus, some of people die, some of them can save. Now this is a meaning. Nah, jadi sekarang kita apakah sudah mengerti perbedaannya gitu ya, kuat dan lemah. Jadi kalau berhubungan dengan virus corona, jadi beberapa orang setelah terinfeksi virus corona itu
dia sampai mati. Karena berarti si pengkondisi ini virus coronanya sangat kuat gitu. Sedangkan ada yang lemah sehingga dia bisa sembuh. Okay, now we are going to study according to the Buddha's teaching how we understand Upanishaya Paccaya. Because we can see only one Pali, one by one. They have one by one Pali sentence. But inside the meaning, sometimes we can see three type of Upanishaya Paccaya. Sometimes two, sometimes one. Okay? Okay, now I am going to read and teach. First of all, kusala to kusala. Kusala is a paccaya. Kusala also pachupanna. Wholesome to wholesome. The meaning, the Pali, purima purima kusala dhamma. The preceding wholesome phenomena. Pachupanna is pachimanam pachimanam kusalanam dhammanam for the subsequent wholesome phenomena. Pachya sati upanishe pachena pachyo is the condition as a strong dependence condition. Please translate first. Sekarang menurut ajaran Sang Buddha, bagaimana penjelasan dari upanishaya pachaya? Jadi kita akan melihat dari kalimat palinya satu demi satu. Nanti di dalamnya kita bisa melihat ada yang termasuk tiga jenis upanisaya, tadi yang aramana, nantara, sama pakatupa, tapi ada yang dua, ada yang satu. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu kusala ke kusala. Jadi, pacayanya sebabnya kusala, si akibatnya juga kusala. Untuk kalimat Pali ini, purima-purima kusala dhamma, berarti kusala dhamma yang sebelumnya, kemudian menyebabkan munculnya si akibat berupa kusala dhamma yang berikutnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Oke. Okay. Okay. Yeah, now about the paccaya, according to the Aramana Upanishaya, object is strong dependence, predominant 20 wholesome consciousness exclusives of Arahata's path consciousness with 38 mental factors. Now we know about the wholesome chitta, no? Kusala chitta. There are 21 kusala chitta, but except Arahata's Arahata's path consciousness. Arahata magga, because why? Arahata magga after arahata magga always object to the arahata person for the functional chitta, but the arahata's path consciousness cannot be object to arise another wholesome. That's why Sotapatti magga, Sakadagami magga, Arahatta magga can. Why the Sotapatti person, when they are reflecting Sotapatti magga, arising one the wholesome mind. The same way, we have to understand except Arahatta path consciousness, other all 20 wholesome chitta with 38 mental factors is paccaya according to the Aramana Upanishaya. What is the paccaya uppanna? Predominating 8 great wholesome consciousness and 33 mental factors exclusive of 3 virati and 2 appamanya. Okay. Sekarang kita lihat yang pertama. Kondisi ada yang pertama adalah aramana upanisaya, ketergantungan yang kuat pada objek. Di sini adalah termasuk 20 kusala citta, 20 kesadaran bajik yang unggul. Jadi dia harus unggul ya, jadi menjadi objek yang unggul, kecuali kesadaran jalan arahata atau arahata magga. Jadi di sini bersama dengan 38 faktor mental. Kita tahu bahwasannya ada 21 kusala citta, nah, tetapi di antara 21, untuk yang kondisi kusala
kusala. Kita cerita kusala ke kusala, untuk menjadi si sebab, itu nggak bisa 21, tapi hanya 20. Jadi kecuali si arahatamaga. Kenapa? Karena segera si arahatamaga, setelahnya itu sudah pasti arahatapala, yang merupakan wipaka, dia bukan kusala. Maka dia tidak termasuk. Kemudian, arahatamaga itu tidak bisa menjadi objek bagi kusala yang lain untuk muncul. Karena setelah arahatamaga sudah pasti wipaka, gitu ya. Jadi tidak kusala, sehingga dia tidak termasuk. Sedangkan misalnya sotapati pala, maga menjadi pala, kemudian sakadagami, anagami, itu dia masih jadi kusala. Karena kan kalau yang namanya arahat, dia baru jadi wipaka, gitu ya. Sehingga kalau kusala ke kusala, ini yang sotapati, sakadagami, anagami, dari maga kepalanya itu semua masih bisa menjadi pengkondisi. Jadi misalnya ketika seseorang merenungkan pencapaian sotapati maganya gitu. Nah saat itu kusala ke kusala. Tetapi yang ini kecuali ya, yang maga gak bisa jadi sebab. Karena dia nanti hasilnya bukan kusala, tapi menjadi hala itu wipaka gitu ya. Ataupun nanti dia merenungkan kembali, ketika dia merenungkan dia udah jadi arahat, udah pasti kan kiri ya, bukan kusala gitu. Nah sekarang menyebabkan munculnya apa? Nah, adalah 8 kesadaran kusala, 8 kusala cita. Jadi yang unggul, ini yang seperti biasa ya, kusala cita. Dengan 33 faktor mental, kecuali 3 wirati dan 2 apamanya. Oke. Okay. About anantarupa nisaya. Anantarupa nisaya, proximity stone dependence. What is the paccaya preceding 17 mundane wholesome impulsions, excluding the last impulsions and 38 mental factors. Now you understand, because the equal anantara is the seven javana can be paccaya or cannot be pachupan. Now according to here, meaning excluding the last javana. Why? The seven is cannot be conditioned to cause, because after seven javana cannot arise any one more javana, one more kusala cannot appear. That's why exclude. But same way, what is the pachyupanna? Subsequent 17 mundane wholesome javana, wholesome javana, excluding the first javana, because first javana cannot be the pachyupanna. First javana is the paccaya. And same way, the four path consciousness also pachyupanna. Pachyupanna, okay? Now there are 21 kusala. 21 kusala is all kusala can be pachyupan with 38 mental factors. Sister, the according to English, you understand, no? Because the understand, because four path consists of pachyupan, no? Yes, it is. Okay. Sekarang kita lihat jenis dari yang kedua, ananta rupa nisaya. Jadi kita melihat dari kondisi rangkaian, segera setelah padamnya satu kesadaran memunculkan, menjadi sebab yang sangat bergantung padanya untuk memunculkan kesadaran yang berikutnya. Nah, kita sekarang melihat yang kusala ke kusala, fokusnya kusala ke kusala. Yang menjadi pacaya, kemungkinannya di sini adalah 17 yang manden, yang duniawi, kesadaran kusala yang duniawi. Jadi 21 itu kita kurangi dulu yang 4 maga sebagai sebab. Kenapa? Karena setelah 4 maga itu pasti berikutnya pala, ya kan? Jadi akibat, bukan kusala jadinya. Maka dia yang 4 maga itu enggak termasuk di sini, karena kita cerita dalam rangkaian. Segera setelah maga itu muncul pala. Sehingga pala itu kan wipaka, bukan kusala. Kita membilang kusala ke kusala, mereka tidak termasuk. Jadi hanya 17 yang kusala. Kemudian kecuali jawana terakhir, ya sudah pasti, karena di dalam
kusala itu atau akusala semuanya berada di dalam jawana. Nah, untuk menjadi si sebab, yang kusala ke kusala, si jawana terakhirnya jawana ketujuh kusala. Tapi segera setelah jawana ketujuh itu, kalau nggak tadaramana kan bawangga cita, itu bukan kusala. Jadi karena kita bicara tentang kusala ke kusala, tentunya jawana terakhirnya tidak termasuk. Nah, si 17 kusala cita ini menyebabkan munculnya apa dalam rangkaian? Kemungkinannya itu bisa semua 21 kusala cita. Jadi ini dipisah dua, yang pertama adalah 17 yang duniawi, yang tadi kecuali jawana pertama, tentu dong, karena jawana pertama itu tidak menjadi pacayupana untuk kusala ke kusala, karena sebelumnya itu, sebelum si jawana pertama itu kan bisa manodwara, bisa santirana, gitu, dan otapana yang memutuskan dia itu bukan kusala. Jadi kita cerita kusala ke kusala, maka jawana pertama nggak ikut, gitu ya, dari ini, dari dua 17 kesadaran yang duniawi. Nah, ditambah sekarang yang 4 kesadaran maga. Ini termasuk dalam pacayupana sebagai akibat, karena sebelum si maga itu kan kesadarannya kusala ya, di antara yang nyana sampayuta. Jadi parikama, anuloma itu semua tuh kesadaran yang kusala dan menghasilkan si maga juga kusala. Jadi 4 maga ini juga termasuk dalam pacayupana. Jadi semua 21 kusala cita itu bisa menjadi pacayupana atau akibat di dalam kondisi ananta rupanisaya yang kusala ke kusala. Jadi faktor mentalnya kemungkinannya sama, maksimum 38, baik yang pacaya maupun pacayupana. Now, about the pakatu upanisaya, natural stone dependence, how we understand? Paccaya is a 20 strong wholesome consciousness exclusive of Arahatta's path consciousness with 38 mental factors. This is a paccaya. Pachyupana is 21 wholesome consciousness and 38 mental factors. Sekarang jenis yang ketiga, ini kondisi kebergantungan yang kuat secara alami, pakatupanisaya. Jadi selalu kita lihat dari tiga jenis pakatupanisaya ini, gitu ya, dari arah mana, anantara, baru pakatupa. Nah, untuk yang ini, maka ini yang paling luas, kemungkinan yang menjadi pacaya, si sebab di sini adalah 20 kusala cita yang kuat, kecuali juga si arahata maga. Jadi sama ya, karena setelah maga itu udah pasti ceritanya yang arahat itu, yang pala itu semua bukan kusala, tapi sudah wipaka atau kiriya, sehingga dia tidak termasuk, berserta dengan kemungkinan 38 faktor mental. Dan sebagai pacayupananya itu kemungkinannya adalah 21 kusala cita. Jadi mereka ini mungkin saja semuanya itu menjadi akibat, berserta 38 faktor mental. Oke, okay. Now the second line, kusala to akusala, wholesome to unwholesome. The Pali is a paccaya, purima purima kusala dhamma, the preceding wholesome phenomena. Pachupanna is pachimanam pachimana akusalanam dhammanam ke sanchi, for some subsequent unwholesome phenomena. Pachya sati upanishe pachyena pachyo is a condition as strong dependence conditions. Now, how we understand under the Arammana Upanishaya, object strong dependence. According to the here, Paccaya is a predominant 17 mundane wholesome consciousness and 38 mental factors. Okay, Paccaya Upanna is a predominating 8 greed-rooted consciousness, 8 loba mind with 22 mental factors. We already know, we already explained before also. Because someone, after offering dana, then they attach to the dana, attach the requisite, attach the property, attach the merits, okay, attach the kusala. And that arising one of the lobha mind. That's why the wholesome is a dana, dana is a wholesome mind, this is a paccaya, because of the this whole there, when they attach to the wholesome, arising one of the lobha. This is a pachupan. And now, according to the Arammana Upanishaya, you should understand. Sekarang kita lihat kalimat yang kedua dalam Upanishaya Paccaya, yaitu
kusala ke aku salah, sebabnya adalah kusala, akibatnya aku salah. Jadi purima purima kusala dhamma, kusala dhamma yang sebelumnya, pacimanam pacimanam aku salanam dhammanam kesanci, kesanci itu kadang-kadang, jadi nggak selalu. Jadi terkadang kusala dhamma yang sebelumnya terkadang menyebabkan aku kusala dhamma yang berikutnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Nah, kita lihat juga dari tiga jenis upanisaya paccaya. Yang pertama adalah arama upanisaya, berdasarkan ketergantungan yang kuat pada objek. Maka di sini sebagai pengkondisinya, kemungkinannya adalah 17 kusala citta. Ya, jadi yang duniawi, jadi 21 kita kurangi dulu yang 4. Ya. Karena ini cerita ke aku salah, yang kalau yang adi dunia itu udah nggak ada cerita aku salah gitu ya. Jadi dengan kemungkinan 38 faktor mental, kemudian pacayu pananya akibatnya itu adalah kemungkinan adalah 8 dosa, loba mula cita. Kita perhatikan di sini hanya loba, karena objeknya sangat kuat, kita itu benar-benar melekat gitu ya. Jadi hanya aku salahnya di sini adalah 8 loba mula cita. Jadi beserta 22 faktor mental. Jadi saya ada tambahkan di situ kecuali dosa, tatukka, sama piti-pita gitu ya, di antara faktor mental yang buruk. Jadi contohnya, Bante pernah jelaskan misalnya setelah melakukan dana. Dana di sini adalah satu di antara 17 kusala cita ini kan dana. Kemudian seseorang menjadi melekat pada dana itu, kemudian atau dia melekat pada rekuisitnya atau kepada propertinya. Jadi bisa saja si penerima atau bukan yang ataupun si yang mendanakan ini, atau dia juga melekat kepada jasa kebajikan itu, dia melekat pada kusala itu. Nah, maka ini adalah batin yang berakar pada loba. Jadi karena dananya aku salah, terkadang menyebabkan munculnya batin yang aku salah. Di sini adalah misalnya contohnya batin yang melekat atau loba sebagai paccayupana. Oke, okay. Now about the anantarupa nisaya, no proximity strong dependence. Why? Kusala javana and akusala javana cannot appear in the one process, in the one citta process. That's why the after one of the kusala javana immediately, subsequently cannot appear the one of the akusala javana. That's why anantarupa nisraya cannot explain under the this line. Kemudian kita lihat dari yang anantarupa nisaya. Di sini tidak ada anantarupa nisaya, karena dalam satu rangkaian kesadaran kita cerita tentang anantara sama anantara. Dalam rangkaian kesadaran itu tidak mungkin dalam satu rangkaian itu ada setelah aku salah jadi aku salah. Nggak bisa ya, dia berada pada dua rangkaian yang berbeda. Sehingga di sini untuk kusala ke aku salah tidak memungkinkan adanya anantarupa nisaya. But the pakatupa nisaya, natural stone dependence. There are 17 stone mundane wholesome consciousness and 38 mental factors. And 12 unwholesome consciousness, 27 mental factors. Okay. Now when we are doing the mundane, one of the wholesome, then we can rejoice the there's a, like the we can attach to the kusala, one of the loba mind. Then when you are disattached to the kusala, at that time, dosa mind. We are ignorant the kusala, one of the moha mind. But anyway, now under the pakatupa nisaya, you should understand what is the paccaya is mundane, wholesome with mental factors. Pachupa nisaya, unwholesome, chitta and chetasika. So already explained, there is no proximity strong dependence as condition. As one, unwholesome impulses cannot follow immediately after a wholesome impulsion is the mental process. Just as a fly never goes near vigorously burning flame, so also an unwholesome state never arises based on a supermundane state. So the supermundane states are never related to an unwholesome state by any condition whatsoever. Thus, the conditioning state are mundane wholesome state only. Okay. Sekarang kita lihat dari yang jenis ketiga dari upanisaya paccaya ini, yaitu pakatupa nisaya, berdasarkan kondisi ketergantungan yang kuat secara alami.
Maka di sini juga pengkondisinya adalah 17 kusala cita yang duniawi, yang kuat, dengan 38 faktor mental. Sedangkan pacayupananya, akibatnya itu bisa salah satu di antara 12 akusala cita, dengan 27 kemungkinan faktor mental. Jadi misalnya, seseorang melakukan satu dari kusala yang duniawi, maka bisa saja dia melekat, seperti contoh tadi ya, melekat kepada kusala itu, dia memikirkannya melekat. Nah, ataupun dia setelah memikirkannya muncul dosa, dia jadi nggak puas, atau dia menjadi moha, maka 12 kemungkinan akusala cita bisa menjadi akibat karena satu kusala yang dilakukan. Jadi ini adalah pakat upanisaya secara alami. Jadi kita mengerti di sini yang menjadi pacayanya itu adalah satu dari antara 17 kusala cita beserta faktor mentalnya, dan untuk akibatnya adalah semua akusala cita beserta cetasikanya. Jadi kita lihat lagi penjelasan di bawah ini lebih jelas bahwasanya tentang yang tadi ananta rupa nisaya itu tidak ada kondisi ketergantungan yang kuat yang ananta rupa nisaya dalam rangkaian, karena suatu jawana akusala tidak dapat mengikuti segera setelah padamnya jawana kusala ya. Jadi di dalam satu rangkaian kesalahan enggak mungkin, maka pasti tidak ada. Kemudian tentang yang tidak ada kesadaran maga. Jadi 21 itu kan curah kita kurangi 4 yang kesadaran maga. Kenapa? Sama seperti seekor lalat tidak akan pernah mendekati api yang sedang terbakar hebat. Begitu pula sebuah keadaan akusala, kondisi akusala itu tidak pernah muncul berlandaskan pada suatu dhamma yang adi duniawi, yang lokutara. Jadi tidak pernah karena memikirkan maga muncul akusala. Tidak mungkin gitu. Jadi semua dhamma yang adi duniawi, yang melampaui keduniawian ya, lokutara itu tidak pernah berhubungan dengan akusala dengan dalam kondisi apapun. Makanya kita lihat tadi di atas semua cuma 17 kusala cita. Di antara 21 itu cuma 17, yang 4 maga itu tidak pernah bisa menyebabkan munculnya akusala. Okay. Do you have any question to discuss? I see there is people typing, Bante. No need to open the Q&A, no? Okay. This one, he's asking, after Arahata Maga, is it not all Kriya Cita? Just now I mentioned Vipaka, Bante, because Pala is Vipaka. After Pala, that would be Kriya. Yes, the meaning, usually the all the Magga object to the Kusala or Kriya, object. Mm-hmm. Because the especially the Sotapatti person, after receive the Magga, when they are reflecting the Magga moment, at that time arising one of the great wholesome mind. Okay, for the Sakadagami, Anagami, same. For the Arahat, after Arahat Magga moment, immediately arising Arahat Phala moment. But after two or three Pala moment, when he going to reflect in the Magga moment, at that time cannot arise wholesome, arise only functional, Kriya mind, Kriya Javana. That's why Arahata path consciousness cannot be of condition to arise wholesome again. Understand? Just now I mentioned Bhante because of after the Arahata Maga there should be Arahata Pala. Arahata yes, Pala right. Vipaka Citta. So yes, he right. thought it is a Kriya. Is it, because now under the Aramana Upanishaya, okay, we are explaining. Except path, Arahata path consciousness. Why? What is the reason? I want to explain only reason. Now I'm not going to. I'm not explaining about the pala. Yes. Because the magga immediately paralyzing under the ananta upanishad, not yes. The aramana upanishad. Okay. Yes, Bhante. I got it. Okay. I try to explain first, Bhante. Jadi pertanyaannya.
Tadi bukannya habis arahata magga itu semuanya kriya ya, tadi disebut wipaka. Jadi kalau dalam rangkaian anantaranya, setelah arahata magga sudah pasti arahata pala. Pala itu wipaka cita. Nah, setelah wipaka citanya satu kali, dua kali sampai tiga kali, maka setelah itu baru muncul misalnya seseorang merenungkan kembali arahata magganya itu jadi kriya. Jadi setelah pala baru kriya gitu ya. Jadi yang namanya arahata pala itu wipaka cita. Jadi kalau misalnya sotapati maga, kemudian dia capai pala, terus atau sakadagami atau anagami, ketika setelah itu dia merenungkan kembali sotapati maganya, sakadagami maganya, arahata anagami maganya, itu adalah kusala. Tetapi kalau tadi kita menjelaskan dalam aramana ini lupanisaya ini, arahata maga itu tidak pernah bisa menjadi kondisi, pengkondisi untuk munculnya kusala gitu. Karena setelah arahata magga tadi, setelah palanya itu udah jadi kriya semua. Jadi ini mungkin yang nanya udah ngerti ya, dia cuma mau tahu kenapa tadi dia sebut wipaka. Iya, arahata pala itu wipaka, bukan kriya. Itu aja. Terima kasih. Oke, Bante. Oke, any question? Ada pertanyaan lagi? If no question, we can continue class, no? Yes, Bante. Oke. Okay. Now, kusala to abhyakata, wholesome to indeterminate. Paccaya purima purima kusala dhamma, the preceding wholesome phenomena. What is the paccha uppanna? Pacchimanam pacchimanam abhyakatanam dhammanam, for the subsequent indeterminate phenomena. Paccaya sati upanishaya paccayena paccho is a condition as a strong dependence condition. So under the this line, how we understand three types of condition about aramana upanishaya. First of all, object is from dependence. The paccaya predominant arahatta's path consciousness, very important, predominant arahatta's path consciousness with 38 mental factors, so 36 mental factors exclusive of two illuminatable apavanya. This is a paccaya. Paccupana is a predominating four great functional consciousness associated with knowledge, 33 mental factors exclusive of three virati and two apamanya. That's why now the paccaya is a wholesome arahata magga. Paccupana is abhyakata, kriya or vipaka. But according to the aramana upanishaya, under the aramana upanishaya, paccaya is arahata path consciousness, paccupana is one of the four great functional consciousness associated with knowledge. Okay? Sekarang kita lihat kalimat ketiga dari upanishaya paccaya. Tadi kan kusala ke kusala, kusala ke akusala, sekarang kusala ke abhyakata. Purima purima kusala dhamma yang sebelumnya, pacimanam pacimanam abhyakata nam dhammana, menyebabkan munculnya abhyakata dhamma yang berikutnya melalui kondisi ketergantungan yang kuat. Jadi kalau abhyakata itu ya bukan kusala, bukan akusala. Jadi dia kalau nggak vipaka, dia kriya. Jadi kita lihat yang pertama melalui ketergantungan pada yang kuat kepada objek atau aramana upanisaya. Di sini sebagai si sebab adalah arahata magga yang unggul. Jadi dia sebagai objek arahata magga dengan kemungkinan 36 faktor mental kecuali dua apamanya. Nah, akibatnya ini di sini adalah hanya yang empat kriya yang nyana sampayuta. Jadi artinya karena setelah dia mencapai magga udah pasti dia pala, udah pasti dia jadi arahat. Nah, ketika dia memikirkan objek arahata magganya ini, maka yang muncul adalah empat kriya yang nyana sampayuta gitu ya, kesadaran kriya fungsional yang disertai dengan pengetahuan dengan kemungkinan 33 faktor mental. Ini udah ada ya, kecuali 3 wirati dan 2 apamanya. Oke. Okay. About the anantarupa nisaya, proximity is strong dependence. Preceding last impulsion of 17 mundane wholesome impulsions. Okay.
this is a paccaya. Pachupanna, there are two meanings. One is subsequent 11 type of registration consciousness. Now we know about the in the chitta number the five door process or mind door process according to the two process. After seven javana, immediately arising one of the tadarammana registration mind, or sometime immediately arising one of the bhavanga, the about the life continuum consciousness. This is a pachupanna. Pachupanna is a 11 type of registration consciousness, but bhavanga also already included. They are according to the our plane and even human world, human plane. But the if you want to know about the for the all the being in the world, for the deva, for the brahma, for the arupa brahma also, but immediately after javana arising, their own bhavanga chitta. Okay, this is one way about the one thing about the pachupanna is a nine sublime resultant consciousness, means the rupavachara vipaka and arupavachara vipaka, especially in the for the rupavachara world and arupavachara world, because after rupa jahana last last moment arise immediately their own bhavanga. The example one of the arahat, sorry, one of the brahma living in the first jhana level. Okay, then when he enter the first jhana, then arise in the wholesome mind, the jhana moment, the wholesome mind. After the last javana arising bhavanga is the rupavachara first jhana vipaka mind. The same way you have to understand. And about the another meaning about the four path consciousness. Four magga is a paccaya, and what is the pachupanna is a four frozen consciousness under the anantarupa nissaya. About the mental factors also, please you understand. Sekarang kita lihat dari yang kedua, yaitu jenis yang kedua anantarupa nissaya dalam kondisi rangkaian. Jadi kita bicara rangkaian itu segera satu kesadaran berikutnya apa gitu ya. Jadi kita ada yang pertama adalah 17 jawana di sini ya, 17 jawana kusala yang sebelumnya. Jadi di sini menyebabkan munculnya apa? Di sini adalah 11 tadaramana ataupun nanti bawangga cita. Jadi misalnya gini, dalam tadi rangkaian kesadaran di pintu mata ataupun di pintu batin, segera setelah 7 jawana, maka itu kemungkinannya bisa tadaramana, ataupun kalau enggak tadaramana yang keluar, munculnya bawangga cita. Makanya pacayupananya itu kemungkinannya yang pertama adalah 11 tadaramana. Gitu ya. Kemudian juga kemungkinan bisa juga bawangga cita. Nah, bawangga cita di sini disebut 9, karena sebenarnya kan ada 19 ya. Jadi 10-nya sudah disebutkan di tadaramana. Jadi di sini ada 9 mahagata cita. Jadi yang 4 rupa dan 4 arupa vipaka. Jadi dia bisa berfungsi sebagai bawangga cita. Itu untuk alam manusia, untuk kita gitu. Nah, bagaimana untuk misalnya makhluk di Brahma? Jadi ketika mereka memasuki di Brahma, itu dia jawananya itu kan bisa kusala, tapi segera setelah kusalanya, maka setelah jawana habis, dia balik ke bawangga cita. Jadi misalnya kita lihat di yang Brahma dengan jana pertama, jadi setelah dia memasuki jananya, keluar dari itu, nah waktu dia masuk jana itu kan kusala, kemudian setelah jawana terakhirnya berakhir, maka muncullah bawangga. Bawangga cita di sini adalah yang rupa wacara yang jana pertama gitu. Makanya dia juga abhyakata. Kemudian ini kita kan bicara kusala ke abhyakata ya. Kemudian 4 maga. Jadi kalau dalam rangkaian kesadaran ya, setelah maga sudah pasti pala. Jadi ya 4 maga akibatnya pasti 4 pala. Ini kemudian juga kalau faktor mentalnya kemungkinannya ada 38, baik di sebab maupun di akibat.
Okay, about the Pakatupanishaya. There are 21 stone halls, consciousness, and 38 mental factors, and there are 36 resultant consciousness and 20 functional consciousness and 38 mental factors. For the natural stone dependence conditions here, all the wholesome states are the conditioning state, and all the indeterminate resultant and functional state are the conditioned state. Okay. Sekarang yang jenis yang kita lihat dari jenis yang ketiga tuh pakatupanisaya, kondisi ketergantungan yang kuat secara alami. Jadi di sini 21 kusala cita semuanya bisa menjadi sebab beserta 38 faktor mental, kemungkinan 38 faktor mental. Nah, akibatnya itu bisa semua 36 wipaka cita atau kesadaran hasil dan 20 kiriya cita atau kesadaran fungsional. Jadi semua abhyakata, berarti semua wipaka cita dan semua kiriya cita bisa menjadi akibat atau pacayupana di dalam kondisi yang kusala ke abhyakata secara pakatupanisaya dengan 38 faktor mental, kemungkinan faktor mental. Ya, yeah. Okay, now the we can continue maybe next time. Actually, sister, maybe the if I not wrong, maybe next week our uposatha day, no, Pratimokkha day. Hmm. Next Saturday. So oh, yes. I have to participate Pratimokkha. Usually Pratimokkha is starting 7:30. Hmm. In Sri Lankan time, Sri Lankan time. So here it's 9. Yes. So maybe I have to cancel, no? Maybe. Yes, sir. It's okay, no? That's what I earlier informed. Maybe next okay. week no more class, okay? Okay, Bante. Yeah, because the because now I'm staying in my new monastery. I have to travel to my teacher's monastery. Oh. Yeah, now yeah, so the okay to cancel. Okay, Bante, we can okay. announce. Yeah. And anyway, if you have any question, please type. Please collect the sister, and yes. later please inform us. Yes. Maybe if you have a lot of questions, maybe once a month we can discuss for the separate class also. If a lot of questions. Okay. Only if there are few questions, maybe end of class, so maybe before I start also, we can discuss. Yes. Okay, now we can do the sharing mails. Please. Yes, Bante. Sister. I announce first, Bante. Okay, sure. Ya, teman-teman, untuk yang kelas apa ini, Upanishaya ini, sampai sini-sini dulu, berarti masih yang kelasnya kusala ya, jadi kusala-kusala, kusala-kusala, dan kusala abhyakata. Nah, untuk Sabtu depan itu kebetulan hari Pratimokkha. Jadi karena Bante mau Pratimokkhanya itu jam 7.30 waktu Sri Lanka, di sini itu jam 9 malam. Jadi Bante itu karena tinggalnya sekarang di monasteri Bante yang baru, jadi Bante harus balik ke monasteri gurunya. Jadi nggak ada waktu untuk kelas Sabtu depan. Jadi khusus untuk kelas Sabtu depan, kita tiadakan. Nanti jika ada pertanyaan, kita kumpulkan, kita akan sampaikan kepada Bante. Jika sedikit, pertanyaannya akan dijelaskan pada sesi, berarti tanggal 14 ya, dua minggu ke depan, di awal atau setelah. Tapi jika pertanyaannya banyak, nanti bisa diambil satu sesi tanpa kelas hanya untuk membahas pertanyaan. Oke, Bante. Oke, now sister. Sadu, anumo dami Bante on the class today. Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara ini berlangsung. Mohon maaf, Bante. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante forgiveness. Kamami kamitabha. Kamami kamitabha. Sadu, Bante.
Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang dibimbing oleh Bante. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitation. Okay, please repeat after me. Etavataca ammehi. Etavataca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idan me nyati nang hotu. Idan me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idan me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nang hotu. Idam me nyati nang hotu. Sukita hontu nyatayo. Sukita hontu nyatayo. Idam me punyang. Idam me punyang. Asavakkaya vaham hotu. Asavakkaya vaham hotu. Idam me punyang. Idam me punyang. Nibbanassa paccayo hotu. Nibbanassa paccayo hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bagang. Sabba sattanang. Sabba sattanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samang. Me samang. Punya bagang. Punya bagang. Labhantu. Labhantu. Sadhu, sukhi hotu, nibbana paccaya hotu. May all of you be healthy. May all of you be free from all suffering and attain nibbana. So, sadhu, 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 sadhu.